Nyamuk pembawa virus penyakit semakin merajalela, khususnya di musim hujan. Beberapa di antaranya menyebabkan demam berdarah, seperti jenis chikungunya dan Zika. Dilansir dari VOA Indonesia, para ilmuwan di Komisi Energi Atom Nasional Argentina telah menguji teknik inovatif dengan energi nuklir yang melibatkan pembiakan dan sterilisasi nyamuk Aedes aegypti secara massal. Sebelum melepaskannya kembali ke alam liar untuk kawin, teknologi ini digunakan untuk menghancurkan sistem reproduksi nyamuk jantan. Para peneliti menemukan nyamuk-nyamuk jantan yang terkena radiasi nuklir akan kawin dengan nyamuk betina liar tanpa menghasilkan keturunan. Seiring berjalannya waktu dan pelepasan berturut-turut, populasi nyamuk di alam bebas diperkirakan akan menurun. Hal ini pun bertujuan untuk menghilangkan paparan racun pada manusia atau hewan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya.